Banyuwangi, Jawa Timur kembali menggelar ajang kompetisi sepeda balap BMX. Event tahun ketiga ini diikuti ratusan pembalap andalan dari berbagai negara, termasuk sejumlah atlet Indonesia peraih emas yang akan tampil di ajang Asian Games mendatang. Inilah ajang bergengsi kejuaraan balap sepeda BMX internasional. Digelar di sirkuit Muncar Banyuwangi, Sabtu siang ada 225 atlet yang berlaga. Mereka berasal dari Indonesia, Thailand, Amerika, Jepang, dan Australia. Sejumlah atlet Indonesia peraih emas yang akan tampil di ajang Asian Games 2018 juga ikut berpartisipasi di gelaran ini. Selain mengejar poin Olimpik, ini juga dijadikan ajang latihan menjelang Asian Games. Di sini nih cuman sebagai patokan latihan aja sih sebenarnya. Intinya di Asian Games, soalnya puncak kita di Asian Games. Tidak hanya pemain timnas Indonesia, festival BMX internasional ini juga dimeriahkan juara dunia di BMX Challenge Boys 14 World Champion 2018. Especially when you're tired from the first part of the track, they're very deep. Third straight deep. Kejuaraan Banyuwangi Internasional BMX ini telah memasuki tahun ketiga. Gelaran ini juga sudah terregistrasi dalam induk olahraga balap sepeda dunia Union Cyclist International UCI. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.